Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di GoVlognya Divi. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Oke, kali ini saya akan membahas apa sih yang saya bawa yang saat saya motor camping dengan menggunakan backpack ini. Oke, untuk pertama saya menggunakan backpack ini tas karir dari The North Face. Tasnya itu 70 liter. Ya, 70 liter bisa membawa segini banyak ya. Jadi saya kira ini cukup untuk membawa semua ini. Ya, dengan resikonya ya beban saat riding itu jadi sangat tidak nyaman karena berat ya. Jadi total keseluruhan yang saya bawa itu ada sekitar 5 kilo ya. 5 kilo lebih mungkin. Kurang lebih sekitar 5 kilo. Cukup berat ya. Karena yang paling berat itu ada di tenda. Tenda itu ada sekitar 1,7 kilo lah, 1,5-an. Dan yang paling berat itu adalah kanopinya. Benar, kanopi itu tidak terlalu penting juga dibawa, tapi saya memutuskan untuk dibawa karena untuk misalnya jikalau hujan, jadi tidak langsung ke tenda, atau jadi pada saat saya masal atau kegiatan di luar tenda tidak kehujanan gitu, atau saat cuaca terlalu panas saya tidak kepanasan dengan terkena sinar matahari secara langsung. Makanya saya bawa tenda ukuran medium juga ya. Untuk tenda dan kanopinya itu dari mereknya Big Agnes ya. Untuk tendanya itu yang untuk 2 orang, dan yang tenda yang kanopi ini bisa lah bisa sampai banyak 5 orang, 5 dan 6 orang. Terus selanjutnya yang saya bawa, oh ya nih, safety riding wajib ya. Wajib, kalian harus membawa helm pastinya dan glove, sarung tangan, dan memakai sepatu. Nih perlengkapan kita bahas lagi deh, kembali lagi gear yang perlengkapan yang saya bawa itu saya bawa sleeping pad ya, atau matras. Ini matras angin, size nya regular. Jadi ini matras ini dengan bantuan ini jadi kita bisa meniupnya untuk mengisi angin di dalamnya. Ukurannya ini ya kompak ya, kalau yang matras angin ini. Beda dengan ini matras foam. Ini matras kalau duduk atau apa, jadi cukup nyaman juga pakai untuk duduk. Kalau matras yang tadi ini, matras sleeping pad ini untuk di saat tidur, dan ini sleeping bag. Jadi sleeping bag ini setelah dibentangkan langsung dimasukin ke dalamnya itu sleeping pad ini, matras ini. Ini sleeping bag ya. Ini komponen wajib yang mesti dibawa nih kalau moto camping, apalagi di tempat cuaca yang dingin, ya suhu yang dingin. Wajib sih saran saya membawa sleeping bag, dan untuk merasakan lebih kenyamanan ya pakai sleeping pad atau matras ini. Itu untuk tidurnya udah selesai. Dan untuk area untuk memasaknya atau cooking set, saya bawa ini cooking set menggunakan gas butan ya. Jadi ini dalamnya juga udah ada sendok dan lain-lainnya. Nah ini dia tadi saya bilang ini gas butannya. Ini cadangan kalau gas butan yang dalam itu sudah habis. Terus saya bawa ini sama kompor, tapi ini kompor yang buat kayu bakar ya. Jadi untuk kalau buat bakar pakai kayu, kompornya saya menggunakan ini. Dan ini tadi ya kursi lipatnya ini. Ini saya bawa towel, handuk kecil kalau untuk cuci muka atau dan yang lainnya. Oh ya, ini saya membawa gergaji ntar untuk memotong dahan atau kayu buat ntar bikin kayu apa, kayu bakar gitu. Ada kapak juga. Dan pisau. Terus, oh iya ini masih dari
Moonen Cooking Set. Nah, ini dia chicken set lah saya sebutnya. Isinya itu ada coffee grinder ya di sini ya. Nah, lengkap ada sendok dan garpu, pisau, ini alas potong, ini bumbu-bumbu, minyak goreng saya masukin di sini. Ini bumbu, ada garam, ada bawang cabai gitu-gitu. Dan ini pisau, ada pisau juga di sini. Dan ini ya peralatan masak ya, untuk kegiatan masak-masak. Ini ada wajannya, ini ada bumbu-bumbu, sayur, ini ada wajan, piring, ada gelas, ini ada botol, ini 4 telur, holder egg. Ini peralatan kamera, gear-gear seperti power bank dan lain-lainnya. Ini ada meja lipat, meja kecil. Sama itu juga isinya gear-gear ya, peralatan seperti baterai, power bank gitu-gitu. Ini ada filter air. Oh, ini tadi ya buat kopi grinder. Oke, ini saya sudah saya jelasin, saya seratangin semuanya apa aja sih yang ada di dalam backpack saya ini saat saya melakukan kegiatan moto camping. Ini baru pertama kalinya bagi saya ya, makanya saya akan jelaskan apa-apa aja sih yang di dalam ada di tas backpack saya itu, yang beratnya sampai 5 kiloan kurang lebih sekitar 5 kilo. Oke, cukup sekian video dari saya. Saya Gopro PDP, bye bye.